Papa Gabor ayah mendiang Laura Anna meninggal dunia. Papa Gabor, sang ayah, meninggal dunia. Berita duka itu disampaikan dan dibenarkan oleh kakak Laura Anna, Greta Irena. Greta Irena menuliskan Papa Gabor meninggal dunia di Hungaria. Telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus pada hari Kamis, 16 Maret 2023. Di Hungaria pada dini hari waktu setempat Papa dan keluarga kami yang terkasih Eleni Gabor. Tulis isi unggahan Greta Irena yang dilihat pada Jumat 17 Maret 2023. Papa Gabor meninggal dunia dalam usia 74 tahun. Greta Irena memohon untuk semuanya mendoakan dan memaafkan kesalahan Papa Gabor. Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau. Kiranya segala dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Diterima di sisinya dan semoga keluarga dianugerahi penghiburan dari Tuhan. Tulis Greta Irena. Papa Gabor diketahui sempat mengidap kanker laring. Papa Gabor terlihat memakai selang di bagian leher. Selang tersebut selalu dipakai Papa Gabor pasca operasi untuk membantu pernapasannya. Dilihat dari berbagai sumber, kanker laring adalah kondisi tumor ganas menggerogoti bagian saluran pernapasan atau tempat letak pita suara. Organ ini menghubungkan trakea dan tenggorokan. Oleh karena itu, orang yang terkena kanker laring akan kesulitan bernapas dan berbicara. Apabila bicara akan terdengar sesak. Papa Gabor dikenal sangat dekat dengan Laura Anna semasa hidupnya. Papa Gabor mendukung putrinya ketika sang anak sakit setelah alami kecelakaan fatal. Papa Gabor juga pernah sakit bersamaan Laura Anna tengah berjuang melawan sakitnya. Di saat Laura Anna meninggal dunia, Papa Gabor terus menangis di sisi peti putrinya.